Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku, Adina Tasya Lutfia Hardian. Untuk video kali ini atau vlog kali ini, aku mau unboxing ya. Jadi kemarin itu aku beli gelang. Gelangnya itu dari rdnb.co. Ini tuh asli banget dari Bali. Masih disegel kan? Masih disegel. Sedap aja. Ini dari rdnb.co. Mungkin ada yang maksudnya mikir, kok aku cewek tapi suka gelang, maksudnya suka banget pakai gelang atau pakai kalung. Yang ini tuh dari Jogja sih, cuman di Bandung banyak yang jual kayak gini. Kalau yang ini tuh dari kakakku, waktu itu dia pergi ke Lombok, dia beliin ini. Pokoknya setiap keluarga aku, mama atau kakak yang misalnya liburan kemana, beliin aku pasti beliinnya gelang, karena selalu dipakai. Jadi ngebeliin yang pasti dipakai aja. Ini asli banget dari Sumba. Ini murah sih, 10.000 tuh 3 kalau nggak salah, kata kakak aku. Jadi ini tuh emang dibuat sendiri sama penduduknya, penduduk desa gitu. Jadi makanya murah. Tuh. Ini gelangnya dari mana tadi? Dari rdnb.co. Bagus banget ya, maksudnya pakai red bubble juga. Kemarin aku belinya satu, cuman pas banget pas aku lagi pengen tuh dia kayak lagi ada promo gitu, jadi kayak video gitu, terus dipencet gitu kan, maksudnya di screenshot terus ada kode-kodenya. Nah aku tukerin deh. Ini kotaknya bagus sih, bagus banget. Terus dikasih juga ini tata cara perawatannya. Jadi kenapa aku tuh suka banget, maksudnya pengen banget beli gelang ini tuh, ini ada penjelasannya sih. rdnb.co merupakan perhiasan handmade yang dibuat dengan eksklusif dan memiliki standar kualitas tinggi. Ini ada tata cara perawatan gelang itu tersendiri gitu. Nah, disitu ini kayak penjelasan lagi dari si rdnb.co itu apa. Soalnya dia itu udah gak cuman jual di, maksudnya yang beli tuh gak cuman orang Indonesia doang, dia sampai ke luar negeri gitu. Ini kayak ucapan terima kasih gitu. Ucapan terima kasih gitu dari pihak mereka. Oh, ada diskon. Taruh dulu. Ini terus dimasukin lagi ke kayak kantong gitu. Lucu sih. Terus ada ini lagi di kayak bubble gitu. PTW aku sekarang lagi di Bandung, niatnya ke Bandung mau nyoblos pilpres, tapi berhubung aku udah waktu ngurusin di Jogja diisi karena takutnya nggak bisa pulang, taunya pulang, jadi nggak bisa nyoblos di sini. Ya. Nah ini aku beli yang ini ya. Ini tuh ya, nanti aku kasih linknya si Instagram atau webnya si
rdnb.co-nya di deskripsi sama gambar ininya. Jadi aku beli itu ini namanya Peach. Jadi itu dia itu artinya itu memfilosofikan kedamaian dalam kehidupan. Jadi ini tuh kayak pakai bukan karet sih, maksudnya yang pas gitu. Nah, itu kalian bisa pilih ada ukurannya dari S, M, L, XL sampai XL apa sampai L gitu. Untuk perempuan sih rata-rata S karena kalian bisa hitung sendiri sih pakai kertas itu 15 sampai 16 cm. Nah, ini tuh terdiri dari 4 batuan gitu. Ini hijau, kuning, merah sama hitam. Kalau yang lava stone itu tuh yang merah itu energi panasnya efektif untuk menolak energi negatif yang akan datang. Dapat juga sebagai penenang jiwa dan emosi. Terus kalau yang green, yang hijau, dapat memberikan manfaat kesehatan dan juga meredakan penyakit dalam tubuh. Kalau yang yellow itu meningkatkan konsentrasi, persepsi, dan meningkatkan kemampuan analisis, meredakan amarah, dan menciptakan rasa aman. Kenapa aku mau beli ini? Pertama, karena aku suka modelnya. Sebenarnya dia banyak banget sih model-modelnya gitu. Cuman aku suka banget modelnya. Habis itu aku ngeliat juga kayak artinya sama kayak apa ya? Kayak fungsi-fungsi dari batuan ini. Sebenarnya nggak terlalu percaya. Cuman berhubung aku emang suka sama gelang-gelang yang unik kayak gini, makanya aku beli. Ini itu harganya Rp169.000. Jadi yang aku kasih tahu itu waktu itu kan lagi kayak diskon gitu ya. Bukan diskon sih, kayak dia itu ya kayak bagi-bagi gitulah. Nah, habis itu aku screenshot, sebenarnya dapatnya banyak. Aku tuh kalau nggak salah dapatnya tuh kan banyak. Aku tuh sebenarnya bukan mau yang ini. Ada cuman pokoknya yang Buddha gitu, yang warna hitam, terus ininya Buddha, ininya tuh candi Buddha gitu. Cuman berhubung error, aku sempat gak kepencet pembayarannya dan kuponnya cuma bisa sekali doang dipake, jadi hangus. Jadi aku jadinya beli yang ini. Nanti aku kasih lihat gambarnya. Ini itu floral yellow, warna kuning, terus ada batunya gini. Artinya itu dalam budaya masyarakat Bali, bunga memiliki arti sebagai lambang persembahyangan yang tulus, ikhlas, dan suci, serta melambangkan sifat maha cinta kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Bunga dianggap menjadi hal yang mekar dan membuat orang menjadi lebih bahagia. Selain itu, dalam adat Bali dan Jawa, bunga berarti melambangkan sebuah keindahan dan juga digunakan sebagai sarana spiritual dalam budaya adat tersebut. Jadi ini tuh dari batuannya tuh black clear onyx sama yellow agate. Kalau yang ini kan, kalau yang ini tuh lebih kayak cuman tali doang gitu loh, maksudnya bukan yang kayak gini. Kalau ini kan kayak karet gitu nih, karet. Kalau yang ini tuh kayak lebih tali doang, jadi cuma tinggal di tarik doang. Sebenarnya singkat banget sih video dari ini, emang unboxing gak jelas gitu. Kalau ini itu harganya Rp249.000, jadi ibarat aku tuh ya gak mau rugi lah ya. Jadi aku belinya yang ini, yang Rp169.000, free-nya yang ini Rp250.000. Terus ongkirnya dari Denpasar tuh 20-an ya. Pokoknya habis tuh Rp169.000. Kalau menurut aku, dengan di luar dari free yang ini,
yang ini doang nih. Dari ini doang tuh kayak dibilang kalau buat aku yang aku suka karena aku suka gelang mahal sih iya, cuman karena dia memiliki manfaat tersendiri atau maksudnya dia udah kayak terkenal gitu, udah maksudnya nggak cuma sekedar gelang ada maksud tersendiri gitu, jadi ya oke aja gitu loh, maksudnya nggak rugi-rugi amat. Lagian juga dia di ini kan, jadi sebelum jadi gelangnya dimasukin ke sini dulu, masukin ke bubble, habis itu ke tasnya, tas dia sendiri, buatan dia sendiri, habis itu baru kotaknya juga ya, kotaknya nggak main-main, maksudnya ya nggak ece-ece murah-murahan gitu. Terus dia ada kayak perawatan gini kan, tata cara perawatannya. Kalau tata cara perawatan itu hindari kontak secara langsung dengan hairspray, parfum, lotion, obat pemutih, alkohol, dan air laut. Terus hindari menaruh di tempat lembab dan terkena sinar matahari secara langsung. Disarankan setelah penggunaan diletakkan kembali ke dalam kotak. Terus usap gelang secara lembut dengan kain yang tidak kasar untuk mempertahankan kilaunya. Beads yang kami gunakan merupakan batu alam asli yang bervariasi dari jenis-jenis warna, bentuk, dan ukuran. Terus juga kalau ini itu lebih ke penjelasan tersendiri gitu dari rdnb.co. Terus dia ini gimana ya, buat kalian yang emang suka pakai gelang atau ya mau kepo gimana sih rasanya, aku juga baca review-review orang yang emang udah beli. Jadi dia ngasih review tuh ya emang setelah dia pakai gelang yang menurut dia yang maksudnya ada manfaatnya tuh yang beda sih sama aku, kayak ada manfaatnya gitu, maksudnya berpengaruh sama diri dia. Aku ya bukannya percaya kayak gitu, maksudnya kan ya kita kalau buat aku kan karena aku suka ya aku coba aja gitu loh, karena aku suka. Buat kalian yang emang ngerasa suka sama gelang-gelang yang asli banget nih dari Indonesia, apalagi dari Pulau Bali, Pulau Dewata, coba deh beli. Ini tuh paling murah itu Rp169.000. Terus kalau nggak salah mereka juga lagi ada promo. Jadi dua gelang tuh cuman 300-an. Yang asalnya kalau itu beli satuan dan beli dua biji itu tuh bisa sampai 500.000. Terus dia juga nggak cuman jual gelang doang gitu. Jadi dia jual kalung. Ya kalung sama gelang kayak gitu. Yang emang dari batuan asli. Asli banget dari Bali. Oke, sekian video kali ini. Maaf, singkat pake banget. Nanti aku bakal kasih linknya, webnya, sama Instagramnya di deskripsi bawah. Sama aku kasih kayak foto, bukan foto, maksudnya ya foto dan video singkat dari gelang yang aku beli. Pokoknya kalian bisa cek di webnya kalau emang kalian tertarik, kalian beli. Mohon maaf kalau emang gak jelas, maksudnya simple banget gitu loh unboxing gak jelas, karena aku gak pernah unboxing sih. Ini aku unboxing karena aku kepo gimana sih rasanya unboxing, sama karena aku ngeliat YouTube kakak aku, dia unboxing kayak Shopee gitu deh kalau gak salah. Kalian bisa cek juga, nanti aku kasih link YouTube-nya kakak aku di bawah nanti di deskripsi. Jadi dia juga punya YouTube channel, kakak yang kedua. Dia cewek banget, beda banget sama aku. Dia hobinya kayak isi videonya tuh ya perawatan gitu, sama kayak unboxing dari Shopee kayak gitu, yang view-nya udah ngalahin aku. Nanti aku kasih di bawah. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.